Assalamualaikum, hello semua. Tengah santai-santai weekend ke? Sambil-sambil tu, apa kata jom layan dulu seleksi 5 berita viral paling hangat sepanjang minggu ini. Aksi ibu muda berusia 20 tahun bernama Izzah Faqihah Muhammad Nazari menguruskan bayi kembarnya dengan meletakkan kakinya di atas dashboard kereta meraih melebihi 70,000 tontonan di TikTok. Video tersebut direkam oleh suaminya, Muhammad Adi Reza Firdaus Ishak, selepas dia menyusukan bayi mereka yang meragam ketika sedang berada di luar. Selain mengundang rasa lucu menonton gelagat si ibu, rata-rata netizen kagum dengan kecekalan Izzah menguruskan anak kembar. Baru tahu kan, bukan senang sebenarnya nak uruskan dua bayi serentak, lebih-lebih lagi apabila tengah meragam. Sekadar video sedang memotong rumput, namun siapa sangka perkongsian tersebut meraih hampir 1,000,000 jumlah tontonan di aplikasi TikTok. Tanpa diselitkan aksi lucu atau tarian, namun ia sudah cukup membuatkan netizen tertarik dengan hasil kerjanya yang begitu bersih, kemas dan teliti. Menerusi temu bual dengan M-Star, pemuda bernama Wan Azila Ali Ghaffar itu berkata dia mula menyediakan khidmat memotong rumput sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP awal tahun lalu. Kata pemuda berusia 35 tahun itu, dia mendapat permintaan yang sangat tinggi sejak aktif di TikTok, terutamanya di sekitar Nilai, Kajang dan Bangi. Jangan tak tahu, pemuda yang berasal dari Jempol Negeri Sembilan ini mendedahkan turut pernah mendapat tawaran dari Sabah, bukan biasa-biasa. Gara-gara tak sengaja terbuang retainer gigi sendiri, seorang gadis terpaksa menyelongkar tong sampah di medan selera sebuah pusat beli belah di Nilai Negeri Sembilan. Cerita Nur Durani Wahida Wahid, ketika menjamu selera bersama ibu dan kakaknya, dia menanggalkan retainer gigi dan membalutnya di dalam tisu kerana terlupa membawa retainer box. Tanpa sengaja, kakaknya terbuang balutan tisu berkenaan kerana menyangka ia adalah sampah. Walaupun malu, gadis ini mengaku terpaksa menebalkan muka menyelongkar beberapa tong sampah demi mendapatkan semula retainer berharga RM200. Nasib baiklah jumpa. Ini pula kisah seorang gadis yang berkongsi pengorbanan ibunya sewaktu dia menuntut di Maktab Rendah Sains Mara MRSM Alur Gajah satu ketika dahulu. Menurut Nur Fatihah Syahirah Nafrizam, ibunya Nur Faiza Isnin merupakan seorang ibu tunggal yang hanya memiliki sebuah motosikal untuk kegunaan mereka sekeluarga. Dengan motosikal itulah ibunya gunakan untuk mencari rezeki dan berulang-alik menghantarnya sepanjang 5 tahun dia menuntut di maktab tersebut. Malah, ibunya pernah menyuarakan rasa sedih kerana tidak mampu memiliki kereta sebagaimana ibu bapa lain untuk kemudahan anak-anak. Video Fatihah mengalirkan air mata ketika bercerita dan mengimbau kembali memori bersama ibunya meraih lebih 120,000 jumlah tontonan di TikTok. Kisah seorang wanita yang berkongsi pengalamannya sebagai ibu kepada seorang kanak-kanak sindrom Down mengungguli carta Top 5 Viral M-Star minggu ini. Sering berkongsi keletar anak kecilnya di TikTok, Azmanina Azihan mendedahkan dia sebelum ini begitu sukar menerima hakikat dikurniakan seorang anak syurga. Namun akhirnya dia redha dan menganggap kehadiran anak perempuan sulungnya, Nur Ariana Hesa Nur Azlan, sebagai takdir terindah untuk dia dan suami. Sedang sarat hamil anak kedua, Azmanina atau Cibi berkata dia bukan sahaja mendapat sokongan daripada suami, malah lebih membuatkannya terharu apabila ramai netizen turut memberikan kata-kata semangat untuknya. Okeylah, setakat itu sahaja paparan untuk minggu ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan bye.